Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi ya rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who... Ini aktivitas aku kemarin siang ya mam, kurang lebih sekitar jam 1 atau setengah 1 gitu habis salat zuhur. Dan ini aku lagi nyapu-nyapu tipis-tipis gitu di area parkir sama di depan rumah. Soalnya agak berdebu gitu ya mam, jadi karena di luar juga angin agak kenceng gitu dari pagi, jadinya banyak sampah yang kebawa ke dalam garasi mobil. Nah ini berhubung aku lagi gak ada kerjaan banget di rumah, jadi aku nyari kesibukan gitu ya. Apa yang harus aku lakuin setidaknya tuh bisa tetap produktif gitu. Nah ini aku langsung ingat kalau misalnya ada rak dispenser aku tuh udah tua banget ya, udah kucel banget gitu mam ya. Dulunya ini warna hitam, terus sekarang udah agak berkarat gitu. Jadi ini mau aku makeover biar jadi kelihatan baru lagi. Berhubung ini ada sisaan cat yang kemarin dipakai Pak suami untuk makeover meja rias, cermin sama apa ya, pokoknya kemarin Pak suami beli cat ini dan masih nyisa. Nah ini aku lagi ngecat gitu, dan aku ngecatnya di depan rumah ya, yang agak berteduh tapi tetap ada angin gitu. Jadi meskipun agak panas udaranya, tapi masih tetap kerasa sejuk gitu mam. Nah ini aku udah hampir selesai ya ngecat si rak dispensernya. Sebenarnya ini tuh udah lama banget pengen aku lakuin, cuma sering banget kelupaan gitu mam ya. Kadang kalau misalnya lagi gak ada kerjaan, gak ngingat sama sekali kalau misalnya ada yang harus aku kerjain gitu. Jadi makeover si rak dispenser ini sebenarnya udah lama. Pas suami juga beliin cat itu buat makeover si rak dispenser ini juga, cuma karena kemarin ada yang dikerjain, dia ngecat yang lain, jadinya ini tuh gak sempat dikerjain lagi. Jadi ini tuh kondisinya Pak suami lagi ada di kantor, dan yang ada di rumah itu cuman aku sama kakak Rasya. Nah ini aku jemur-jemur dulu si rak dispensernya, terus lanjut aku mau ngecat lagi gantungan jilbab yang ada di kamar aku. Jadi ini kan gantungan jilbabnya itu udah aku pakai kurang lebih 3 tahunan ya, hasil bebikinan Pak suami juga. Jadi modalnya cuma beli balok aja gitu mam ya, dibentuk segi 4 sama dalamnya itu untuk besi-besinya pakai bekas gantungan sajadah sama talkum gitu. Jadi pinggirannya itu pecah karena bahannya cuma plastik, terus gak tahu tuh mau diapain, akhirnya sama Pak suami disulap jadi gantungan hijab. Nah ini aku udah mulai bosan sama motif kayunya, jadi sekarang mau aku makeover juga. Jadi ini kayunya mau aku cat, jadi semuanya harus warna putih ya, biar seragaman gitu, sama meja rias aku juga warnanya warna putih. Nah sambil nemenin aku aktivitas ngecat-ngecat kayak gini, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua.
untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Sambil nunggu si hanger jilbab sama rak dispenser aku itu kering, jadi ini sambil jemur-jemur mereka berdua ya Mam di luar, aku masuk ke dapur bentar nih buat potong buah semangka. Soalnya kakak Rasya dari tadi minta gitu, dia mau makan semangka, jadi ini aku potongin dulu. Karena emang cuaca di luar itu panas banget ya Mam, jadi lumayanlah ada yang seger-seger. Nah, jadi sekarang kita lanjut buat istirahat bentar nemenin kakak Rasya makan semangka. Nah, anak aku tuh emang doyan banget ya Mam sama semangka. Jadi hampir tiap minggu ya aku beli semangka buat stok di rumah. Apalagi kalau musim ya paling enggak tiap 3 hari beli semangka lagi. Karena dia tuh emang doyan banget sama yang namanya semangka. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oke lanjut, ini kita melipir sebentar. Jadi ini tuh video sehari sebelum aku take video yang tadi ya. Ini pas suami lagi masang fly drawer yang dulu aku beli di Informa gitu Mam. Jadi ini sebenarnya videonya tuh tadinya mau aku up tersendiri gitu ya, khusus buat makeover meja rias aku. Cuman karena video mentahannya itu kehapus, akhirnya tersisa sepersekian menit gitu loh Mam ya. Jadi enggak apa-apa ya aku gabungin di sini. Jadi ini tuh pas suami pasang si fly drawernya. Ini juga agak keskip gitu ya, banyak yang kepotong. Cuma ya hasilnya seperti inilah setelah dipasang sama Pak suami. Lumayan cantik ya menurut aku dan hemat tempat banget kalau pakai fly drawer ini sebagai meja rias. Nah ini kakak Rasya lagi kepo, pengen tahu dalamnya itu apa ya, padahal belum ada isinya. Let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Terus ini lanjut lagi video yang ini tuh masih lanjutan juga dari video yang tadi pas Pak suami pasang fly drawer. Jadi ini tuh di hari yang sama. Terus ini Pak suami lagi ngecat meja rias yang selama ini aku pakai ya. Jadi meja riasnya itu warnanya aslinya hitam seperti ini dan sebenarnya itu ini punyanya ibu mertua aku. Nah pas setelah nikah tadinya aku mau beli meja rias yang satu set, tapi waktu itu sayang banget kerasa ya uangnya kalau mesti dibeliin meja rias lagi, mending dipakai buat renov rumah. Jadi waktu itu budgetnya dialihkan ke renovasi rumah. Nah akhirnya aku pakailah si meja ini selama kurang lebih 3 tahunan ya Mam sampai sekarang. Terus baru aku ganti. Nah kebetulan cerminnya ini udah pecah. Jadi waktu itu aku beli cermin terpisah gitu di toko furniture dekat rumah. Jadi dia tuh cerminnya motif Jepara dan warnanya juga warna klasik-klasik gitu ya. Pokoknya satu set gitu kalau misalnya dipasang cerminnya terus dengan mejanya kayak gini tuh kayaknya emang satu set gitu. Nah ini hasilnya setelah dicat sama Pak suami jadi lebih cantik ya Mam, lebih baru lagi. Dan mejanya ini mau aku alifungsikan sebentar, bukan jadi meja rias lagi. Sebentar kita lihat deh bakalan jadi apa sih meja ini. Musik.
Nah, yang tadi aku maksud itu si cermin ini ya, Mam. Jadi warnanya itu emang klasik kayak gini, berhubung Pak Suami emang suka banget sama yang klasik-klasik, jadi waktu itu beli yang modelnya kayak gini. Nah, ini waktu itu aku belinya lumayan mahal ya, kalau nggak salah itu 600 ribuan gitu. Tapi ini kayunya emang benar-benar berat, terus bahannya dari kayu jati gitu dan diukir Jepara pula, jadi wajar banget kalau dengan harga segitu di 3 tahun yang lalu. Jadi ini tuh cantik banget, tapi karena emang aku masih mau pakai, jadi akhirnya aku minta dicat aja, minta dirubah warna sama Pak Suami. Jadi ini Pak Suami lagi ngecat si cerminnya. Semoga aja hasilnya bagus ya, Mam, dan gak bakal ngecewain. Karena sayang banget kalau motif kayak gini tuh dengan cermin yang kokoh banget bingkainya terus gak kepake lagi gitu, Mam ya. Jadi mending kita manfaatkan. Oh iya, Mams, lagi pada ngapain nih saat nonton video aku hari ini? Ada gak sih yang sama-sama kayak aku lagi main makeover-makeoveran juga? Atau ada yang lagi masak, lagi ngomong anak, lagi nemenin anak daring, lagi istirahat, lagi family time ataupun quality time bareng keluarga? Pasti ada dong ya. Jadi semoga apapun yang kita lakuin hari ini selalu bernilai ibadah ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin aku tuh emang gak video. Jadi buat kalian yang kemarin udah nanyain aku lewat channel YouTube aku, lewat video aku sebelumnya, kenapa gak video, terus yang udah DM juga lewat Instagram aku juga mau ucapin terima kasih banget. Soalnya kalau misalnya aku gak video, masih ada yang nyari ternyata ya. Ternyata ada juga yang nyari-nyari aku. Aduh, jadi ngerasa penting banget gitu, Mam ya, dicari-cari sama teman-teman, sama bunda-bunda dan Mam semua. Jadi kemarin itu aku emang gak up video, sengaja aja pengen rehat sejenak dari aktivitas edit-edit video, lagi pengen males-malesan gitu. Tapi aku tetap take video kok, Mam ya, cuma editnya baru hari ini dan upnya juga baru hari ini. Nah, ini meja yang tadi ya, yang udah di makeover sama Pak Suami, sekarang aku pasang. Jadi sekarang itu mau aku alihfungsikan jadi tempat pot bunga di ruang tamu aku, biar ada yang seger-seger gitu, Mam ya. Karena sayang banget kalau si meja ini tuh gak dimanfaatkan. Jadi setelah dicat, akhirnya konsepnya itu nyambung gitu, Mam ya. Jadi warna putih sama dengan warna cat dinding di ruang tamu aku. Oke, lanjut, ini kita masuk ke kamar. Aku juga mau pasang si lemari hias aku. Bukan lemari hias ya, aduh, cermin. Cermin hias. Jadi cermin yang tadi juga udah kering ya, setelah beberapa hari ini gak aku pakai, terus baru aku pasang hari ini. Let me show you love, no, don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Nah, si cerminnya udah kepasang, alhamdulillah hasilnya cantik ya, Mam, gak mengecewakan gitu. Cuma emang karena sela-sela cerminnya itu agak bermotif, rada susah untuk ngecat sampai ke dalam-dalamnya. Jadi gak apa-apa ya, Mam, segini aja hasilnya, ini juga udah lumayan banget. Nah, biar gak sepi-sepi banget, di atas flat drawernya aku taruh bunga, terus ada tisu wajah juga. Jadi aku taruh tisu wajah di situ. Sama untuk body lotion aku yang aku pakai itu aku taruh di atas sini ya, karena kalau misalnya ditaruh di laci itu nggak muat, botolnya kan agak tinggi gitu, jadi kalau ditaruh di laci itu nggak muat gitu, Mam. Nah, untuk serum-serum juga setengahnya itu aku taruh di sini, dan setengahnya lagi aku taruh di laci yang ada di flat drawer aku. Nah, ini dalamnya masih agak random, jadi aku masih pusing nih mau natanya seperti apa, karena aku belum punya storage yang kecil-kecil. Jadi rencananya nanti aku bakalan jalan-jalan dulu ke Mr. DIY, cari storage yang warna putih persegi gitu, khusus buat naruh aksesoris-aksesoris di sini ya, Mam ya.
Nah, untuk sekarang aku natanya seperti ini dulu dan pakai storage yang ada dulu. Pokoknya masih dadakan banget ini Mam ya, pakai yang ada di rumah aja. Nah, ini di storage yang ini tuh masih random banget ya Mam ya. Pokoknya kecampur deh di situ, ada jepitan rambut, ikat rambut, lem bulu mata, maskara, lipstik, kuas-kuas, eyeliner, pokoknya semua tuh masih ada di sini. Jadi aku naruhnya kayak gini dulu ya. Nanti setelah punya storage yang kecil-kecil, nanti aku bakalan bagi-bagi lagi ya untuk penataan di dalam lacinya. Nah, di laci sebelah kanan isinya seperti itu. Terus di laci sebelah kiri, di sini tuh ada deodoran, parfum, toner-toner, krim wajah, itu juga ada krim popoknya Kakak Rasya. Aduh, enggak tahu ya Mam kenapa bisa ada di situ. Kayaknya aku lupa balikin ke tempatnya lagi. Terus itu ada serum-serum, ada sisir, ada minyak rambut Pak Suami. Terus krim wajah Pak Suami juga ada di situ. Pokoknya tuh di sini masih random banget ya Mam ya. Jadi untuk sementara seperti ini dulu. Yang penting udah rapi semua alat make upnya. Dan karena emang make up aku tuh nggak banyak ya, dikit banget, dan yang ini itu udah pemakaian aku sehari-hari. Oke, udah rapi. Khusus untuk meja riasnya segini aja udah alhamdulillah ya Mam ya. Kursinya kita pakai kursi yang ada aja dulu. Nanti kalau ada rezeki lebih kita ganti kursinya. Oke, lanjut. Ini untuk gantungan hijabnya juga udah kering. Jadi ini aku nungguin si gantungan hijab sama rak dispenser itu kering sampai maghrib gitu ya. Jadi sekarang itu udah selesai maghrib di rumah aku, dan ini baru aku pasang-pasangin dan lanjut buat natain semua jilbab-jilbab aku ke tempatnya lagi. Nah, ini tuh khusus buat jilbab-jilbab yang aku pakai sehari-hari ya, kayak jilbab-jilbab segitiga, jilbab-jilbab aku yang sering aku pakai di rumah. Jadi aku gantungnya di sini. Untuk hijab aku yang agak gede ukurannya itu aku taruhnya di lemari. Langsung aku hanger-hanger gitu ya bareng sama bajunya. Karena kebanyakan kalau jilbab-jilbab syari itu aku belinya sepasang sama bajunya gitu Mam. Oke, ini udah hampir selesai. Jadi yang di bagian paling bawah itu karena emang agak banyak ya jilbabnya, jadi bagian paling bawah agak desak-desakan gitu. Tapi gak apa-apa ya, yang penting muat. Nah, ini udah selesai makeover meja rias dan juga gantungan hijab aku. Terus ini kita lanjut masuk ke dapur lagi ya. Jadi hasil dari makeover rak dispenser aku seharian, ini dia ya Mam ya. Alhamdulillah hasilnya jadi cantik banget dan jadi kelihatan baru lagi. Gak perlu beli rak dispenser lagi nih Mam di toko ya. Jadi lumayan makeovernya, cuma pakai satu kaleng cat udah bisa makeover beberapa barang di rumah. Alhamdulillah. And for you, girl, I swear I do my first. Terus ini aku balikin si dispensernya lagi. Berhubung dispensernya emang gak ada isinya ya untuk galonnya, nunggu pas suami pulang kantor aja biar dia bisa ganti galonnya. Soalnya aku gak bisa angkat yang berat-berat kayak galon gitu Mam ya. Oke Mam, sampai di sini dulu video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.